Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Mari kita simak bersama. Berikut ini adalah alat yang digunakan dalam video pembelajaran. Di sini ada soal, simbol penjumlahan, pengurangan, sama dengan, kemudian wadah A, wadah B, wadah C, dan kelereng. Soal kedua yaitu 17 dikurang titik-titik sama dengan 9. Di sini ada dua soal. Yang pertama kita akan menghitung penjumlahan. Yuk kita hitung bersama. 8 ditambah titik-titik sama dengan 13. Delapan ditambah titik-titik sama dengan 13. Mari kita berhitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah titik-titik sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 ditambah titik-titik sama dengan 13. Mari kita hitung bersama. 8 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 13? Mari kita hitung bersama. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 8 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan hasilnya 13. Tujuh belas dikurang titik-titik sama dengan 9. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dikurang berapa yang hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita hitung kembali. 17 dikurang, kita hitung mundur, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi 17 dikurang 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.